permintaan masyarakat ya. Mereka karena sudah terbiasa dengan mengkonsumsi gula Malaysia itu tadi gitu ya, sehingga selalu menanyakan gitu. Nah, pedagang ini kan begitu masyarakat atau konsumen mencari ya, mereka ya kan order ya, mereka siapkan, mereka ini ke pemasoknya. Tetapi ketika itu tidak ada, otomatis tidak ada pilihan bagi masyarakat kan gitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada kalian ini, otomatis masyarakat pasti akan membeli gula dalam negeri gitu kan. Nah, begitupun pemasok, ketika pedagang-pedagang tidak memesan gitu kan, otomatis tidak masuk kan. Nah, tetapi ini kan masih tetap gitu loh, ada feedback antara mereka kan gitu ya. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!